Hai, anda bersama saya Ramona Zamzam hari ini. Apa itu bising nak, Duan? Ramona akan jawab beberapa soalan mengenai kelambu dingin. Rasanya pentingnya untuk kita berkahwin. Memang kena ada hubungan seks. So kalau tanya Ramona, ya, hubungan seks sangat penting dalam perkahwinan because it's something very intimate di mana orang biasa kita tak lakukan. So kalau bukan dengan husband atau kita punya partner, siapa lagi? Dan juga Ramona rasa macam untuk merancakkan lagi rumah tangga. So ianya penting. Tidak sihat. Dia depend sebenarnya tengok kepada pasangan rumah tangga tersebut macam mana problem yang diorang tengah ada, apakah penyebab yang tiada seks tu, adakah sebab terlalu busy atau adakah sebab pihak orang ketiga ke apa ke. So untuk Ramona semua tu very subjective, it depends on pasangan tersebut apakah masalah diorang. Tapi kalau tanya Ramona secara general, it should be unhealthy sebab memang kalau dah berkahwin you are supposed to have proper sex, tapi kalau tak ada agak pelik sebenarnya. Oh, itu sebenarnya paling tak Ramona fikir kan sebenarnya. Macam kita tak terlintas kat fikiran kan. Itu Ramona rasa patutnya the guy yang jadi suami itulah, kalau kata ada masalah mati pucuk ke apa ke, kalau you dah tahu dari awal, patutnya you brief, you bagi tahu, you talk to your partner, bagi tahu dekat your wife yang okay, I ada macam ni, macam tu. At least janganlah biar dia punya bakal isteri ataupun dah memang jadi isteri tu macam tak tahu kan, macam ha. What's happening? Dia macam tu kan? So Ramona rasa itu adalah satu tanggungjawab dari sebelah pihak di mana he or she memang needs to tell the truth and beritahu kepada pasangannya and then cuba untuk discuss. Kalau discuss and then diorang cari solution, try to do something. Kalau okey dua-dua belah pihak, okey alhamdulillah. Kalau tak okey, then mungkin tak ada jodoh lah kot. Semua terpulang kepada pasangan tersebut juga. Bagi Ramona, benda macam ni, it's better kalau you boleh discuss dengan pasangan sendiri. So tanya macam dengan suami. Kalau you ada rasa macam nak kiki-kiki, you bagi tahu. Kalau you ada rasa macam you ada your own imagination yang you nak cuba buat kan, you bagi tahu. Kalau you ada apa-apa opinion yang you teringin nak try, you bagi tahu. Untuk Ramona, sebab Ramona jenis orang yang macam very direct. So, bagi Ramona semua communication, kalau you simpan kat diri you sendiri and then you punya partner pun macam forever tak tahu and then it will never happen unless if you ada inisiatif nak try sendiri, kot-kot dapat layanan yang okey, dan okeylah. Tapi what if you punya wife or husband actually macam rasa tak selesa ke apa, dan kita pun tak tahu. That's why discuss lah, just discuss, bagi tahu je, be direct, habis cerita. Hai, jangan lupa untuk saksikan saya Ramona Zamzam dalam Borak Kelamin pada 8 Mac ini di Astro Ria ataupun Ria HD pukul 9 malam. See you.